Yo guys, kembali lagi di TVB. And as you can see, kita bermain Rocket League, sebuah game baru yang ada di channel ini ya guys. Jadi ini adalah salah satu game yang gue enjoy, gue udah main dari lama. As you can see, gue main dengan membawa flag Indonesia, karena ini adalah Rocket League Indonesia. Jadi kalau kalian baru nyampe ke sini, hopefully kalian enjoy. Jangan lupa subscribe dulu kalau kalian mau lihat lebih banyak konten ini. Dan buat viewer WT gue, don't worry, ini cuma video bonus guys yang gue enjoy ya. Jadi di video ini gue akan bermain 1 lawan 1 sampai gue kalah guys. Jadi ini adalah sebuah game mode, bukan game mode ya, sebuah series dari pemain bernama Masti. Dia sangat bagus, dia pemain dari Eropa ya, dari North America guys. Jadi gue rasa nggak banyak pemain Rocket League yang ada di Indonesia. Jadi gimana kalau kita menjadi salah satu yang pertama guys? Bukannya yang pertama ya, obviously ada orang lain yang main, tapi let's see kalau kita bisa menjadi sebuah Rocket League YouTuber. Kita di tim orange, obviously kita harus ngegolin ke gol biru. Dan ya, one click off, nice, that's a very good click off. Jadi kita bisa memenangkan bola dan juga kita bisa langsung attack sekarang. Nah, kita memaksa poin gue untuk membuat mistake. Sekarang kita punya waktu untuk coba ngegolin. Wow, okay. Good save. Dan ini mungkin agak berbahaya buat gua. Jadi kita harus, nice. Kita jauhin aja dari go. Dan sekarang kita bisa serang lagi. Jadi tadi gua tuh mau nge-kill musuh gua ya, tapi bolanya masuk sendiri. Jadi go pertama untuk kita, nice one. Jadi di seri ini kita akan bermain sampai gua kalah guys. Jadi gua kalah game mana udah. Kalah satu game. Tapi kalau kita nggak kalah-kalah ya berarti videonya juga nggak kelar-kelar. Which is good, right? Lebih lama videonya itu lebih bagus buat konten. Gua masih belum kuat nih. Lompat-lompat, nge-fly gitu. Oke, kita hit ke belakang, kita ambil bus ini, dan kita langsung counter attack. Masih belum on target, tapi that's okay. Jadi kita kasih pressure kepada musuh, kita bump dia. Nice, dan itu harusnya menjadi goal. Nice, goal kedua. Kita melawan Merksi ya. Banyak pemain dari PS. Kalau kita tahu dia dari apa, kalau kalian lihat lagi di videonya, profile picture-nya itu Cynet ya, jadi dia main konsol. Gua main di PC, tapi game ini adalah salah satu game yang ada cross platform. Luckily dia miss, jadi kita bisa comeback. Yang penting bolanya keluarin aja dulu. Good go, that's a good go. Untuk membantu frames kita bisa limit frame-nya ya. Bentar, biar gue juga mainnya lebih enjoy. Oke, 45 frame sounds good. Biar apa, soalnya laptop ini guys, potato ya, susah buat di bawa recording dan juga dibawa main bagi game-game yang lebih berat. Makanya gue agak jarang streaming World of Tanks PC. Dan lebih sering kalau streaming Blitz ya, soalnya lebih kuat loh. Musuhnya tiba-tiba ngegoreng ke diri sendiri. Sorry batat kalau tadi barusan agak frame drop, tapi hopefully sekarang udah oke. Oh no. Oke, yang penting kita away. Nice, kita jauhin dulu dari gawang. Also, gue baru platinum ya, platinum slash diamond. Diamondnya low, diamond 1. Kalau di doubles, kena carry gue. Tapi ya, kalau kalian cringe gameplaynya guys, please untuk Master Rocket League, gue mah main buat enjoy aja. Gue pernah tryhard dulu season 3 2016, tapi sekarang udah nggak tryhard lagi game ini. Gamenya just for fun guys. Jadi, please no bully. Let's get, kita ambil busanya. Bad turn. Oke, kita retreat dulu, kita nggak usah selalu attack.
Harusnya kita nggak naik-naik tadi. That's okay. Kita masih di tempat dua kok. Eh tapi tadi harusnya nggak naik-naik. Kalau udah naik-naik gitu susah untuk recovery-nya. Okay, go again. Let's go. Keluarin, boom, away, nice, okay. Kita memberikan kita waktu, okay, dia mungkin silahkan. Kita menunggu aja kan, kita nggak harus main agresif, kita kan udah menang posisinya. Nice, kita hit away, good. Kita bisa gas di sini, nice. Dan sekarang kita harus bisa ngekeliling. Yay, ngekeliling my guess, nice one. Dari kita bump, berarti musuhnya nggak bisa recover. Jadi ya, harusnya kita bisa menangkan game ini ya, tinggal 1 menit lagi. Dan kita ada di 3 goal. Boom. Oh, gue kira dia mau ngegas. Ternyata tidak. Ternyata dia tuh bakal gas. Kita bisa gas di sini. Nice. Sekarang kita lanjut, kejar. Nice, nice, nice. Kita jauhin dulu guys, bolanya. Nice. Gak bisa, gak bisa. Kita fake aja. Oke. Okay. Bus gua habis, gua ke corner aja. Gak bisa ngambil bus yang ini. Nice. Oke, okay. 30 detik lagi dan sepertinya kita bisa memenangkan game ini. Game pertama. Oke. Crossing. Oh, nice. Good save dari dia. Oke, jauhin aja. Nice. Ah, salah angle, salah angle. Yay, menang game 1 guys. Let's go. Yay. Yay. Ini game yang seru guys. Oke, as you can see gue masih belum rank ya, baru 7 game. Ini lawan gue Platinum 3. Jadi, ya, hopefully kalian enjoy game pertama. Karena kita menang, kita bisa lanjut main guys. Kalau kita kalah baru ya. Kalau kita kalah, wah, baru kita kelarin videonya. Ini kita main sampai kita kalah guys. Which is fun. Jadi, kita bisa lihat my car. Oh enggak kok, enggak bisa lihat kok, udah langsung join lagi. Tapi ya, yeah, 1-1 guys, kita sampai kalah ya guys. Hopefully orang ini enggak ngalahin gua, biar konten gua bisa lebih panjang. Mister Guapito. Kalau ini sepertinya di orang Filipina ya. Oke. Okay. Kita kembali ke goal kita. Kayaknya dia orang Filipina, kalau nggak orang Spanyol. Tapi tahu. Oh, kedua. Ini sepertinya dia orang Spanyol karena guapo dan guapito artinya cakep, guys. Tapi ya, kita bisa lihat dia berhasil slip lebih awal dari gua. Jadi kita bisa langsung golin. That's okay. Kita comeback. Oke, okay, not a good kickoff, tapi kita bisa dapat boost. Oke, okay, kasarin, jauhin aja. Ow, ow. Oke, okay. Okay, dia memberikan kita possession, tapi kita dibunuh, guys. Sus Batman. Kita dibunuh orang ganteng. Mr. Guapo, dia shoot, tapi nggak apa-apa. Kita bisa langsung save. Dan sekarang kita bisa mulai counter attack. Oh, oke. Okay. Gue nggak kelihatan tadi dia. Bulannya nggak cover. Oh. Wow. Oke. Tadi gue nggak expect, gue nggak ngeliat dia ngegas barusan. Dan sepertinya internet gue lagi packet loss, plus Batman.
Tapi ya, kalau dari angle itu udah susah sih. Udah susah untuk di save. Lo sukanya late gitu. Oke. Kalau berarti kalau yang apa yang lurus gitu dia nggak suka ngegasnya. Direction kita shootingnya lebih mantap daripada kita full speed. Gak apa-apa, kita bisa comeback kok. Nice. Kita puterin dia dan langsung masukin. Nice. Oke, 2-1. Nih, jadi kita bisa puterin dia dan kita langsung masukin kepada open net guys. Oke, jadi kata kak tadi dia kalau kayak gini dia nggak ngejarkan duanya. Jadi kita shoot. Oh, kali ini dia kejar. Oh, oke. Kena prank gua. Oke. Barusan berbahaya, mungkin kalau pemain bagus bisa ngegolin barusan, tapi kita berdua masih platinum, jadi masih belum bisa dibilang bagus ya. Oke, nice. Kita dulu bisa gede, nice. Oh, bonus. That's okay. Kita masih bisa kontrol bolanya. Jadi belakang gua mau cepat aja bolanya nih. Nice. Oke, tadi gua ngeliat dia di belakang gua, jadi kita bisa langsung. Tuh kan dia dorong gua, jadi kita bisa langsung aja dengan cepat langsung ngegolin guys. Ini kita harus lihat posisi musuh di mana ya. Kalau udah gitu ya open net, which is good. 2-2, kita udah comeback. Ayolah kita menang. Oke, that's good. Kita dapat bola dan juga kita bisa dapetin boost. Oke, oh dia nice, that's good. Gua mau ambil boost yang ini, nice. Boom, lemah. Oh, that's okay, dia passing ke kita, ya udah kita finish aja. Mantap, 3-2, let's go. Jadi ya, tadi dia nggak tahu kenapa dia ngasih bola kembali ke kita, ya udah. Kalau dia ngasih bola, ya gua ambil golnya. Hopefully kalian enjoy nih episode 1 Rocket League ya. Pertama kali gue main Rocket League di channel ini. Which is good. Lebih banyak konten. Apakah musuh AFK? Oh enggak, udah bangun. Oke. Tadi not a good play for me. Lalu saat tadi gue bisa ngumpulin di sana. Oke, kita ambil pisang itu. Dia. Dan dia miss. Oke, open goal. Yay. Inilah 1v1 tuh, kalian gak punya teammate, kalau kalian membuat mistake seperti itu ya langsung auto digolin. 4-2, let's go, that's good. Okay, that's not good for us. Okay, tapi dia masih di sana, jadi kita bisa clear. Oh dia langsung ngegas tadi, kemungkinan dia bisa ngegolin sih. Okay, bola di sini. Tadi gua mau ngebak dia sambil nge-shooting ya. Ya dia nggak bisa nge-save, tapi that's okay. Okay, jadi dia miss. Okay, dia menjauh. Okay. Orangnya agresif dia. Biasanya gue nggak expect sih langsung ngegas gitu. That's okay. Dia ngasih bola ke kita, kita ambil busnya dulu. Oh, come on, come here. Oh no. Okay. Clear. Okay. That's good, yeah, kita bisa finish 5-2, wow. Oh, yeah, sepertinya game kedua harusnya kita menang nih. Walaupun kita awalnya tadi sempat 2-0, that's okay. Mr. Guapito, boom. Dia bisa di cover. Okay, tadi gua maunya ngambil boost tapi nggak bisa. Oh, kita ambil boost yang terbahaya, that's okay. Dan mana dia? Udah di sana. Oke. Okay. Silahkan ambil bolanya. Shooting. Amankan, guys. Kalau gua pro, gua mungkin bisa ngejar barusan. Tapi gua nggak pro. Jadi tidak gua kejar. Sini gua kontes. Karena gua nggak mau dia shooting. Oke. Okay. Nah, langsung kita bump dia. Jadi dia juga nggak bisa main agresif. Itu kita nih kita clear. Oke, okay, gak apa-apa, gak apa-apa. Nice.
Ah, no, 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 no. Gua nggak mencet tombol yang benar. Dan gua miss boost yang aw. Gua kena hit. Oke. Gua ambil boost yang ini aja. Dan 30 detik lagi, sepertinya kita udah menang. Dia mau fly, tapi dia miss. Dari wall, nice. Dan kita bisa recover dengan cepat. Dan langsung naik lagi. Aerial, nice, 6-2. Tapi ya, gua nggak begitu bagus main di atasnya. Nggak kayak pro-pro gitu, dan dia forfeit. Dan kita menang 6-2, yay. 6 goal, that's okay. Sudah cukup buat gua. Dan gua dapat wheel, nice. Dia juga masih belum di rank. Biasanya gue in between game sih, kalau nggak ngecek HP, gue sambil main-main di training, latihan-latihan aja. Tapi ini sepertinya malam ini lagi banyak musuhnya. Kita langsung join di Beckwith Park. Oh, lawan orang yang sama lagi, Mr. Guapito. Hopefully kita bisa menang lagi. Game ketiga. Jadi ingat, video ini nggak kelar sampai kita kalah, guys. Oke, kita ambil bus yang ini. Tadi gue juga ambil bus yang sini. Oke. Ya, di level segini musuh-musuh basically kurang tahu ya cara aerial, gue juga kurang tahu. Tapi kalau kita ngedoink kita, jadi kita langsung lurus aja di platinum sampai diamond tuh musuh kadang-kadang struggle guys, apalagi di bawahnya. Tapi itu juga gue mistake. Ya, tadi gue mistake harusnya gue hit ballnya obviously, tapi nggak kena tadi bolanya. Apanya dia gas di sini? Iya dia gas. Oh, that's a very good. That's very good. Itu bakal kena crossbar dan kita bisa finish. Oke. Okay. Good save dari Guapito. Oh, dan dia miss. Oke. Okay. Gua lihat si Guapito ini sering koleksi boost-nya. Nah, oh, miss juga. Tapi dia sering koleksi boost. Jadi basically kadang kebanyakan waktu gua bisa comeback dulu sebelum dia attack. Di sini gua nunggu dia shoot. Oke, okay, nice. Ya, tadi gua nunggu dia shoot dulu atau kalau gua tahu dia mainnya bakal pasif. Oke. Okay. Bump. Turn. Shoot. Let's go. Easy go. Jadi ya. Gitu sih kita membuat opponent kita membuat musuh kita out of position. Di mana dia? Oke, kita bisa shoot kayak gitu aja. Nice. Jadi ya, itu placement gua mau shooting kemana. Dan gua lihat dia lokasinya keluar. Tuh kan, dia jauh. Jadi kita bisa shooting aja ke sini dan dia nggak punya boost. Nggak bisa di-save. Kick-off goal after kick-off goal. Ya, kita dapat kick-off goal, iya. Tapi ya, you know. It's part of the game, gitu loh. Kalau emang udah ada gitu kan, ya mau gimana lagi, gitu loh. Kayaknya dia udah ke-tilt. Oke, kurang power yang tadi harusnya. Oh, dan dia membuat mistake. Kita bisa langsung aja counter attack dan boom. Dan dia langsung left match guys. Oke, okay, game ketiga menang forfeit. Kasihan Mr. Guapito man. Tapi it is what it is. Tadi ya dia udah ketilt ya. Ini game kadang-kadang ngebuat orang ketilt toh. Jadi gua ngerti. Man out of 10 games jadi abis ini. Abis ini kita bakal tahu kita rank berapa. Hopefully kita bisa sampai platinum ya. Season lalu kita platinum 2. Tapi season ini masih belum tahu. Tapi ya, hopefully kalian enjoy the channel. Untuk pendatang baru dan ya, untuk para pemain World of Tanks, kalem bos. Kita cuman bersantai-santai aja gitu lah. Kita enjoy-enjoy aja bos. Ya, untuk yang udah sampai sini, makasih banyak. You know what, kalau kalian udah sampai sini, coba kalian komen apa ya, Mr. Guapito deh. Biar gua tahu kalian udah nonton sampai sini, guys. Tapi ya, udah sampai game ketiga, kita udah win. Oke, ini kayaknya game keempat ya. Mantap. Ya, Rocket League adalah salah satu game yang sangat gua enjoy, selain World of Tanks. Dan hopefully ini bisa menjadi series yang ini ya, yang ada di channel gua. Mungkin main Rocket League bersama teman-teman, atau
ini apa satu sampai kalah gua. Namanya apa ya serial ini ya, sampai kalah dah, Rocket League sampai kalah episode 1. Tapi ya hopefully kalian enjoy untuk yang pertama kali datang ke sini. Dan kalau belum silahkan di subscribe dulu dan di like juga videonya guys, akan sangat di appreciated ya untuk YouTube gua yang masih kecil ini, sangat menyedihkan. Dan walaupun mungkin filmnya sangat bagus gitu, tapi kita masih enjoy nonton loop main. Oke, game keempat atau kelima nih, lawan Zero Freaky. Dia tulisannya The Synet, jadi sepertinya dia pemain konsol. Oke, finally dia login Zero Freaky. Good luck, have fun. Kayaknya ini game keempat atau kelima ya. Tapi ya, yeah, good first episode, kita belum kalah saat dari sini. Oh, oke, okay. Dia membuat sebuah mistake saat kick-off. Tapi gue juga membuat mistake saat kick-off, boys. Aduh, gue kira tadi in, ternyata tidak. Nice. Dan gue tahu dia mau hit ke sini. Wow. Oke, okay. That's good. Jadi, gue lihat dia rotasinya agak jauh. Jadi, gue gas langsung. Dan saat dia hit, kita langsung dunk aja guys. Dan goal lah, langsung nge-goal. Ball yang langsung masuk, mantap. Harus berani guys. Oke, okay, dia menggunakan sebuah teknik speed kickoff dimana dia ngegas sangat cepat. Tapi kickoff gua agak delayed flip gitu ya guys. Jadi bisa nge-counter. Tuh, kan jadi flip gua agak delayed. Jadi dia kenain dulu, baru gua ya. Baru kena gua, dan akhirnya masuk ke goal ya guys. Tuh kan. Jadi gua rasa kickoff gua bagus dan bisa memberikan advantage yang besar. Dan di sana, gua miss lagi. Oh no. Tapi di sana barusan kita berhasil. Nice. Barusan kita berhasil nge-hit di hit around him ya. Jadi sebelum dia nge-hit, kita hit dulu dan kita bisa nge-goalin karena itu walaupun gua miss awalnya. Nice. Nah, kan good kickoff. Let's go. Ya, mungkin dari Mr. Guapito itu kickoff gua bagus. Dan dalam 40 detik kita udah bisa up 4-0 guys. Okay. Miss. Oke. Okay. Harusnya tadi gua go tapi I'm not good. Oh, gua juga miss boost-nya. Dia di mana? Oke, okay, gua zero boost, but that's okay. Gua dia punya 100 boost. That's okay. Dia gak bisa ngikutin dari situ. Gak bisa. Oke. Okay. Oke, kita main pasif aja. Oke, that's okay. Dia ngambil boost, that's okay. Kita bisa koleksi boost kecil-kecilan ini. Dan yang penting kita defense-nya bagus, tuh kan. Agar dia nggak bisa ngekulin. Nah, sekarang kita udah punya boost. Dan kita udah siap ngegas lagi. Nah, dan dia membuat mistake. Oke, okay, counter attack, let's go. Yang penting dari defense yang bagus kita bisa melakukan attack ya. What a save. Oke, okay. Bagus. Good play. Oke, okay, gua fake. Karena gua nggak merasa bahwa itu beneficial buat gua. Dan dia juga kayaknya fake. Dia di belakang gua. Let's go. Jadi kita gas dengan cepat aja. Jadi kalau musuh itu udah sampai belakang kita, ya udah kita gas aja guys dengan cepat. 5-0. Let's go. Apakah musuh-musuh ini terlalu gampang buat kan? Oh, dia membuat mistake di kickoff-nya. Tadi nggak nge-hit kickoff. 6-0. Dan dia forfeit. Kayaknya dia udah bad day. 6 goal, yay! Wow. Dan kita mendapatkan rank Diamond 1 di dalam Once ya. Mantap. Kapan gua bisa gitu coba di duos? Duos gua masih 6 out of 10 games. Tapi ya, Diamond 1 Division 2. Player Diamond Indonesia guys. Neon Fields. Wah, ini salah satu map yang baru ya di Rocket League. Yang baru ada literally 2 sehari yang lalu guys, baru update nih ada map ini. Agak shiny ya. Tapi hopefully kita bisa menang lawan Sopowo Araiguma. Kasono kick ya kok, kita ambil push yang belakang aja. Mungkin itu main aman guys, kita jangan riskan ya. Oke, kita mundur dikit. Nice. Nice. Tuh kan.
Yang penting kita mainnya defense bagus guys, bisa langsung attack lagi. Oke, okay. Dia nggak mau gua nge-shooting bola, that's okay. Sekarang our turn to attack. Oh, dia kill. Dan sekarang kita bisa finish. Nice. Tadi agak accidental sih, tapi gua main great defense. Dia nggak bisa attack, jadi kita bisa counter attack dengan gampang. Nice, nice, nice. Jika kita bisa ambil balik ke counter kita. Dan sekarang kita miss. That's a bad, 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 bad play. Tapi that's okay, dia gak bisa ngumpulin dari sana. Dia ngebomb gua, tapi gua gak mati karena dia gak cepat. Oh wait, good defense. Boom, wow. That's a good shot, that's a good shot. Wow, no, gua main lagi snake malam ini. That's a good shot tadi, kita aerial. Terus langsung shoot, mantap. Melawan pemain PS lagi, PS atau Xbox. Dan dia membuat sebuah mistake dan bump. Tapi gue juga membuat mistake dan sekarang kita harus recover dengan cepat. Kita bisa ambil boost dari line ini. Sepertinya dia miss, dan kita bisa ambil boost yang 100 ini. Sekarang udah waktunya kita untuk counter attack. Oke, ulakan ke tengah lagi. Kita bisa challenge, nice. Ya, penting kita bisa rebounce ya guys. Dan, ya, yeah, nice, 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 3-0. Diamond 1, wow. Nice. Kita bump, oh oke, okay. Tidak cukup bump. Udah kita main up, udah kita ke belakang. Kita beli pusing ini juga. Oke. Okay. Oke, okay, kalem, kalem, kalem bos. Oke, okay, nice, kita bump dia. Jadi dia nggak bisa attack. Sekarang kita counter attack. Naik. Oke, good save. Gue nggak punya angle 4 ribuan itu. Oke, tapi gue mundur aja dulu. Nice, good defense. Kita ngeblokir semua angle ke dalam goal kita. Nice. Makanya dia di belakang kita. Jadi kita main cepat aja, langsung aja on goal guys. On target, on target. Langsung aja kalau dia udah di belakang kita, langsung aja on target dengan secepat mungkin. Mesti musuh nggak bisa shooting. Eh, nggak bisa save. That's not good fast. Balik ke goal. Oke, okay, dia rotasi jauh. Oh, oke. Okay. Goal musuh. Bad bounce. Gua nggak bisa apa-apa di sana. Tadi dari 50-50 tadi, nih. Boom. That's a bad bounce. Ya, nggak apa-apa lah. 4-1. That's okay. Video kapan keluar coba, gua nggak kalah-kalah guys. Oke, okay, nice. Kita langsung shoot aja di atasnya dia guys. Easy. Kita main kalem, santai gitu loh. Enjoy aja. 5-1, feeling good, like I should. Kita jauhin aja nih bola. Jauhin bolanya, that's good. Kita gak punya boost, that's okay, kita bisa ambil pad ini. Dia shooting. Ya dia touch tapi bukan buat apa-apa. Dan sekarang kita bisa kejar, sekali sekali gua gak punya boost. Jadi gua gak bisa main aerial di sana. Kita ambil boostnya dia dong, that's good. Kita ambil boost yang ini juga. Oh no. Oke, okay, tapi dari angle itu dia gak bisa dan dia gak punya boost memang. Kita bisa hit aja biar jauhin dari dia. Nice, good defense. Nice, 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 nice. Jauhin aja bola. Oh no. Nice. Ya. Dan dari sini dia nggak punya angle untuk shooting ke goal kita kok. Jadi gua mah oke aja, silahkan. Dan dia membuat mistake seperti itu ya udah. Jadi mistake dia, dia stop semua energinya, momentumnya hilang. Ini dari situ kita bisa langsung aja shoot. Oke, bolanya sangat cepat di sana. Kita harus main di depan gawang. Clear, nice, ambil boost. Balik lagi. Di sini kita bisa clear. Oh no, goal buat musuh.
Ah, terus ya satu mistake aja guys, satu mistake langsung kegulan. Nah, itu gara-gara miss kita langsung kegulan. Sampai 16. That is okay. Yang gak circle. Dan itu sebuah mistake lagi. Dan dari sini gua nggak bisa apa-apa. 6-3. That's okay, that's okay. 6-3, harusnya kita masih bisa menang kok lawan Arai Kuma. Okay. Kita bisa ambil keputusan belakang sini. Kita kontes bolanya nggak perlu. Oh no, I'm throwing. 6-4. Tadi harusnya gua nggak kejar bola itu dari belakang. Harusnya gua main dari go seperti biasa. Apakah ini comeback untuk musuh? Oh no, okay, nice. Yang penting away aja dulu. Oh no, gua miss boost-nya. Okay, dia makin attack, that's okay. Gua kira gua unbull tadi. Gua kira gua bunuh diri tadi. Oh no. Oh tidak. 65, okay, I'm throwing. Tadi win, kok sekarang tiba-tiba 65, gini guys. Serius, tapi detik. Nice, kita ambil boost. Tadi kan boost yang ini. Nice, jauhin aja dribble kita. Boostnya nggak keambil tadi. Nah, 10 detik tapi. Dia nggak bisa ambil dalam 10 detik. Mundur, langsung aja hit ke belakang. 3, 2, 1. Yay, okay. Hampir aja gua throw. Hampir gua kalah guys. GG. Kalau muncul GG ya udah kita GG juga gitu loh. Ini juga masih belum dapat rank. Yay, division up. Division 3, let's go. Jadi itu kayaknya game kelima di video ini. Mantap. Kapan gua kalah guys? Ini udah jam berapa lagi? Tadi gua mulai record jam 9, ini udah 9.24. 20 menit video? Gak mungkin sih, harusnya lebih lama kan? Anyways, kita udah masuk lagi di match melawan Coffee Bean. Good luck, have fun bro. Hopefully kita bisa menang lagi, extend konten lagi. Gue selalu was-was kepada orang-orang yang punya kickoff yang fancy gitu guys. Gue mah kickoff cuman front flip doang. Oke, kita hit ke atas. Mungkin dia mistake, oh tidak, tapi kita bisa. Nice, jadi dia tadi mistake, dia di posisi yang gak bagus buat dirinya sendiri. Jadi kita bisa langsung shoot aja. Dan dia gak bisa nge-save. 1-0, feeling good. Nice. Okay. Dia mau punya boost dan bola juga. That's okay though. Okay. Dia mau kemana, silahkan aja. Gua mah pasif orangnya. No. Oke, okay, tapi kalau gua kontes di sana, artinya dia masih lama untuk bisa nge-shooting ya. Kita bisa balik dulu. Main aman dulu. Oke, dia mencoba hit kita. Oke, dari sini gua nggak bisa ngapa-ngapain juga sih sebenarnya. Dan coba kita mundur video untuk membuat sebuah mistake. Udah gua yang mundur dulu dah. Bisa nge-spam buat dia, sayang sekali. Oke, okay, harusnya tadi gua front flip. Enggak, jump terus boost, tapi accidentally gua backflip. That's okay. Oh no. Oke, okay, 1-1. Ini pemain bagus sih, cepetnya musuhnya. Nice. Kita berhasil membohongi dia. Nice, good contest. Dari kontes-kontes kayak gitu, dia nggak bisa attack ya. Dan bolanya kembali ke dia. Balik ke side dia. That's okay. Dia udah flip. Kita bisa dengan gampang langsung aja like. Jadi dia akan membuat misi lagi. Seperti itu saya sering nggak bisa kita dunk. Okay. Mundur. Tapi dia nggak main cepat kok. Jadi kita bisa koleksi boost pad. Kita shooting lagi, that's okay, easy save. Bisa boost padangnya. Dia control, thank you for the pass. The goal dia. That's okay. Oh no. Tadi harusnya goal. Bad angle, my bad.
That's okay, kita bisa save. Masih 1-1, masih 1-1. Kita masih punya kalah. Cut. Oh, oke. Pinter dia. Challenge. Gak ada angle di sana. Nice. Dia masih gak bisa angle. Dia gak bisa boost kalah, that's okay. Dia gak bisa boost lagi, dua lagi. Dan oke, ya top masakin dulu tadi gue nggak benar terus kurang bisa gue kejar lagi bisa 2-1 match oke dia tuh mainnya bagus good match good nggak apa kita dari sini bisa save tidak bisa karena gue dead gold kertasnya salah tadi harusnya gue nggak gas tadi gue kayak bimbang gitu mau kemana bisa kita harus sure gitu kamu challenge apa mau main aman gitu 3-1 match oke okay. Tadi kita comeback dari 2-0 kan that's okay good challenge miss sayang sekali ya ke challenge dia oleh dia oke kosong apakah dia bisa membuat mistake tidak bisa oke okay. Tapi bola kita lagi kok oke tadi ya hampir mistake gue mainnya terlalu pelan oh, oke okay. Nice nah kan dia di belakang gua kita bisa langsung finish aja 2-3 ayolah kita comeback 3-2 let's go good kick off, good kick off. Okay, that's okay. Kita bisa ngambil boost dan juga kita bisa ngambil bola. Sepertinya dia nggak ada boost sama sekali tadi. Oke, okay, makanya dia nggak ngejar challenge. Not the best, but that's okay. Yang penting musuh nggak bisa ngegolin. Kita mau tanya. 1 minute to get a goal. Possible. Oh, dia mau naik. Oh, tidak. Sekarang dia bakal no susah tadi gue jadi dia udah membuat fatal mistake tapi tidak di punish gue gak kira dia bakal miss tadi masuknya nice 3-3 comeback 25 detik lagi nah, tadi dia miss beberapa kali kan tadi gue gak expect sama sekali oh. Gak in nice come back let's go counter attack that's not it gak apa-apa, kita overtime next goal wins jadi overtime sampai kapanpun, sampai kelar, sampai salah satu kita yang belum guys salah satu dari kita yang belum oke, okay, dia mau hit kemana nice dan dia gak punya angle dari sana okay, finish oke, okay, masuk, kita ambil boost. Oh shit. Wow, good shot. Good shot. Wow. Okay guys. Akhirnya kalah. Game keberapa nih? Game kelima, game keenam. GG. Zamannya bagus. Tapi ya, sayang sekali division down. Balik ke divisi 2. But that's okay. Dan itulah akhir dari episode pertama Rocket League sampai kalah guys. Makasih sudah nonton sampai akhir sini. Kalian jangan lupa subscribe kalau belum. Dan I will see you later.